Kembali di Asia Indie Video, saya sedang berada di Bandung Berisik beberapa saat setelah Burger Kill tampil. Halo Burger Kill. Halo. Oke, gimana setelah tampil beda? Pokoknya hari ini Bandung Berisik terbaik yang pernah ada selama Bandung Berisik. Yeah. Burger Kill, band Bandung. Burger Kill nongkrong di ujung Berung. Ujung Berung yang bikin Bandung Berisik. Burger Kill adalah emang berisik. Nah, itu dia. Ya apa namanya? Lo bisa lihat sendirilah. Gue speechless, man. Merinding aja gue naik ke panggung. Anjing, ini orang banyak banget. Kenapa Vicky dipilih sebagai vokalis Burger Kill ketimbang yang lain ya pada saat itu? Satu, dia muda, terus kedua dia berbakat, dan ketiga dia bisa dikerjain. Keempat, cari. Keempat, oh, dia nggak pundungan. Iya. Nggak mekan. Jadi warak. Begini. Yang kelima apa, Pak? Yang kelima, masih banyak lahan untuk dipukul. Terus uniknya Vicky, otaknya berbalik posisinya. Itu. Nanti semua akan mengerti. Lagi nyusun tour, dibuat jalan di Jawa dulu. Pengennya sih Indonesia tour, ada sekitar 50 titik akhir sampai bulan Oktober. Terus industri musik sekarang Indonesia lagi sakit. Bagaimana pendapat Burger Kill? Pop industry di Indonesia memang selalu sakit. Dan untungnya industri musik ekstrim itu selalu lebih sakit. We don't care about them. Jadi kalau gua pribadi sih, gua nggak mikirin apa yang terjadi di industri musik mainstream. Never mind the mainstream, ya ini sesuatu yang memang harus kita banggakan. Gua bangga anak-anak selama ini punya semangat, punya kualitas. Terus anak-anak juga kayaknya memang berani mati gitu buat ngebelain musik ini, selalu jadi yang menakutkan buat mereka yang ada di industri mainstream. Nggak pernah peduli gitu, dari bahkan belum bikin band Burger Kill pun, ya we don't give a shit about them gitu. Mereka juga nggak berusaha open-minded. Betul. Nggak berusaha open-minded. Sebenarnya musik itu banyak gitu, nggak hanya itu dan itu. Temen yang mau update info seputaran Burger Kill, kalau Twitternya bisa langsung follow Burger Kill 666. Kalau untuk Facebook masih sama, facebook.com/burgerkill666. Kalau untuk website burgerkillofficial.com. Oke, guys, simak terus perkembangan dan informasi-informasi seputaran industri musik ekstrim di Indonesia hanya di Asia Indie Video.